Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buyung 82. Jadi tuh hari ini hari Kamis guys. Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024. Nah, ini udah bulan Februari nih guys. Apakah orderannya normal ya? Lancar lagi atau gimana? Apa masih sama kayak Januari kemarin yang agak-agak orderannya sepi banget ya Januari ya? Oke, sekarang itu jam 5.39 guys. Ini saya udah dapat orderan pertama di jam 5.36. Tapi ini 5.40 ya di head unit. Oh, salah kali ya. Ya udahlah. Ya jam segitu lah, jam setengah enaman ya. Ini jemputnya dari Jalan Gede, antarnya ke ini nih, KSR Dadi Kusmayadi, Cibinong Bogor. Tagi tunainya 47.000 guys. Ini tuh jarak jemputnya dekat guys, cuma 3 menit 800 meter. Ini masih di rumah nih. Langsung aja kita jemput ya. Ibu Utami ya? Ibu silakan. Gak apa-apa, naik dulu aja. Pagi Ibu Utami. Sudah Ibu? Ya, sudah. Ini ke Cibinong Bu ya? Ini ya. Jangan ketinggalan barangnya Bu ya. Ini jadinya 47 Bu. Maaf ini kembali 3.000 Bu ya. Oh ya, makasih ya Bu. Ya, makasih. Ya, enggak apa-apa. Hey guys, sudah selesai ya antarnya ke Cibinong. Dikasih 50.000 guys, alhamdulillah ya. Ini enggak. Sudah selesai. Oke ya, kita tunggu orderan berikutnya. Ini parkir dulu nih. Mudah-mudahan rame order guys ya, tanggal 1 Februari ini ya. Kita lihat aja deh. Januari itu benar-benar sepi orderannya. Plat hari ini nggak sesuai guys, plat saya genap ya, tanggal 1 ini. Begitu ya. Jadi kalau plat nggak sesuai, dilemparnya ke sini nih, ke Cibinong. Kemarin juga gitu tanggal 31, dilemparnya ke Bogor. Di Bogor nggak ada orderan guys, sepi banget. Jadi kemarin tuh ngejar insentif tanggal 31, kan? Jam 9 itu baru 4 guys, tinggal satu lagi, nggak dikasih. Ya udah, nggak dapet akhirnya. Nah, hari ini kita coba lagi nih tanggal 1 nih, mudah-mudahan dapet ya tanggal 1 Februari nih, mudah-mudahan rame. Pantengin terus guys videonya guys sampai habis. Aduh guys, ini lupa dimatiin hematnya ya. Aduh, dapat lagi nih dari Gedung Pramuka, antarnya ke Al-Azhar nih. Di garisnya deket sih, 12.000 nih. Ukar hemat tapi ya. Jarak jemputnya 7 menit, 2,7 km. Ah, di cancel, asik. Cepet-cepet kita matiin nih ukar hematnya, ayo matiin. Iya, aduh. Oke, sekarang tuh jam 6.39. Posisi lagi ada di GDC nih guys, Grand Depok City. Di depannya S Express. Belum ada orderan lagi ya. Mencurigakan nih. Apakah akan sepi lagi ya kayak Januari ya? Ini bulan pemilu Februari ya, sama Valentine, terus ada apa namanya, tahun baru Chinese, Gongsi. Oke guys, sekarang itu jam 7.14 nih. Posisi di pom bensin samping Hermina ya guys. Ini mobil rame banget guys. Apa emang masih sepi ya? Masih rame loh di pinggir-pinggirnya loh yang parkir. Tadi tuh dari Pondok Rajek, GDC, macet-macetan juga. Sampai di sini sama sekali nggak ada orderan masuk guys. Sepi banget Depok ya. Oke, ini masih di SPBU jam 7.35. Alhamdulillah ini dapat orderan lagi. Jemputnya dari Bukit Novo, dua alamat sini, dua tujuan nih. Antarnya ke TPU Tirta Jaya terus balik lagi ke rumah guys. Tagi tunanya 43.500. Jarak jemputnya deket nih, 4 menit, 1,1 km. Oke lah, langsung kita jemput aja ya.
Pak Akas ya? Iya, silakan. Lagi bu. Sudah Pak Akas? Sudah. Bismillah. Ini 27 Pak ya? Baik lagi sini ya? Iya. Oke guys, ini udah sampai tujuan pertama ya. Ke TPU guys, nih guys tuh. Mau ziarah. Tunggu sebentar. Oke guys, udah selesai ya. Ke berapa nih? Oh enggak, kedua, tapi pengantaran kedua maksudnya. Tadi tunainya 43.500 guys. Ini sampai tujuan aja ya. Ini enggak. Selesai. Dikasih 100.000 guys, alhamdulillah ya. Oke lah, kita lanjut. Sekarang tuh udah jam 8.36 guys, ini udah nggak mungkin buat nyari poin ya. Baru 200 poin. Bisa 3 lagi setengah jam, nggak mungkin banget ya. Kemungkinannya kecil banget itu. Lanjut guys, ini hujan deras nih. Ini jam 14.38, baru dapat lagi nih guys. Jemputnya 1 menit 400 meter. Dari in-driver dapatnya. Jemputnya di Jalan Bahagia antara ke Evensio Marconda guys, 33.000. Ini ambil aja deh yang ini. Oke guys, kita jemput. Ini hujannya deras banget nih. Marisa ya? Hujan deras ya? Udah ya kak? Ya, ini ke Evensio ya kak? Sudah selesai ya. Ini dapat orderan gokar lagi nih guys di Margonda. Alhamdulillah ya. Ini kita selesaiin dulu aja nih. Selesai. Apa ini udah ya? Ini lewati. Oke, ini kita orderannya ya. Orderannya itu dari Bunda Margonda antara ke Beji guys. Oh, hartingnya 6.000 ya, enggak apa-apalah. Ini jam bonus juga nih, jam 3.16. Masih hujan guys. Ayolah. Ini mak, bunda di depan ya, dekat doang. Tuh, jemputnya dekat doang. Oke. Mana? Lagi pak, jemput pak. Makasih pak. Sudah bu ya? Sudah. Kamu udah bilang ayo. Ini ke Beji nih bu ya? Iya. Oke. Untung soalnya orang yang di samping saya cari-cari juga. Tadi? Gak dapet-dapet. Oh iya iya iya. Nah, abis ngedrop di Evensio. Wah, Evensio. Deket kan, sekalian aja.
sebelah kiri sebelah kanan dulu. Sebelah kanan yang hitam di depan. Sana lagi ya? Ya, itu yang sebelah kanan. Sana? Oke, okay, makasih Bu, jangan ada ketinggalan barangnya, Bu, dicek lagi ya. Iya, dekat banget gue kalau. Benar-benar sensor. Makasih Bu ya, jangan ada ketinggalan. Oke guys, sudah selesai ya. Ini sampai tujuan aja. Ini ada estafet nih, tumben deh estafet nih. Karena hujan kali ya, masih hujan sih. Ini tuh jemputnya deket sini juga nih. Cuma harus muter guys, karena ini di portal nih. Ditutup 2 menit 650 meter. Dari Jalan Nusantara antaranya ke HGA Hospital Sukmajaya Raden Saleh. Gojek depositnya 24.800, hartingnya 1.800 guys. Ya udahlah, enggak apa-apa. Oh ini. Sorry, Pak Joko ya? Iya, Pak Joko silakan. Iya, Pak, silakan, Pak. Sudah Pak Joko ya? Nah, kita ke HGA ya, Pak ya? Ya, bismillah. Makasih ya, jangan ada ketinggalan barang ya Pak, silakan. Oke guys, sudah selesai ya. Nganternya ke HGA, ini sampai tujuan aja. Ini ada estafet lagi guys. Jemputnya di seberang tuh, di BPK Penabur. Oke, sip. Argonya itu 26.800 guys, antarnya ke Jalan Jati. Oke lah, jemput aja ya. Sore Bu Ri. Sore Pak. Sore. Pak Udin, duluan Pak Udin. Pak, duluan ya, kalian. Ya. Oh ya. Kurang kencang. Kurang kencang. Sudah Buri? Ya. Ini ke Jalan Bakti. Ke Timur Dalam, Pak. Oh, Timur Dalam ini ya? Iya. Makasih Bu ya, jangan ketinggalan barang. Sama-sama Ibu, silakan. Terima kasih, Pak. Oke guys, sudah selesai ya. Nantinya ke Depok Timur Dalam nih, ada estafet lagi. Waduh, mantep ya hujan nih. Udah lama nih nggak ada estafet nih. Januari. Ini jemputnya dari Jalan Cendana, antarnya ke Bahagia Raya. Aduh, pulang dong. Janganlah. Oke. Jemputnya di mana sini? Oke lah. 1 menit guys, 350 meter. Alhamdulillah ya guys, hujan nih benar-benar berkah di sore. Hujan insentif nih. Estafet terus guys dari tadi. Mudah-mudahan lanjut ya sampai 8 trip nih. Baru 4 nih trip keempat. Sekarang masih jam 4.57 guys, masih lama sih. Kan Asya ya? Iya. Ayo Pak, silakan. Ayo. Udah ya Kak? Udah. Yuk. Satu ya Kak ya? Iya. Oke ya. Iya Bu. Maksudnya emang dari
itu nyebrang. Enggak, maksudnya dari depan, cuman kan enggak perlu nyebrang, Nak. Kok enggak lama? Ya sama-sama, terima kasih ya, jangan ketinggalan barangnya, Bu ya. Dicek lagi sama-sama, Kak. Sama-sama, Ibu. Langsung aja sih, ujian. Oke guys, sudah selesai ya. Ini ada estafet lagi guys. Ntar dulu ya, minggir dulu nih. Ini selesaiin dulu order sebelumnya. Ini enggak selesai. Oke, ini estafetnya, jemputnya dari Jalan Danau Toba, antarnya ke Rumah Sakit Bunda Alia guys. Tagih tunainya 39.500, harting 1.400 nih. Duh, ke Bunda Alia nih jalurnya macet nih. Jam 17.15 enggak apa-apa deh. Coba aja. Jemputnya dekat 2 menit 350 meter. Ini Bunda Alia apa ya? Iya. Guys, ini udah selesai ya. Macet banget guys. Ini enggak, ini estafet lagi guys. Mana ya estafetnya? Ini dia nih. Jemputnya dari stasiun Depok Lama, antarnya ke nomor 200 di mana ya? Tarifnya 26.800, ada harting 7.300. Oke lah, langsung aja kita jemput ya. Dekat nih di seberang doang. Di sebelah maksudnya, di sebelah. Oke, langsung skip aja videonya ke closing ya guys. Soalnya tadi tuh udah gelap ya. Hujan juga. Jadi ya gitu. Nggak kelihatan juga gambarnya. Saya udah selesai nih guys. Jam sekarang tuh jam 8.43. Alhamdulillah ya udah selesai. Oh, pagi tuh sepi banget ya. Cuman dapat 2 trip guys. Jadi hari ini tadi tuh mulai jam setengah 6 ya guys baru dapat order ya. Terus dapat lagi jam berapa ya? Jam berapa ya, lupa deh. Pokoknya tadi tuh sampai jam setengah 9 cuman dapat 2 order guys. Mau ngejar poin akhirnya nggak jadi. Sampai jam setengah 9 trip kedua, terus sampai jam 10 nggak dapat order lagi guys. Ya udah akhirnya saya pulang sampai jam 12 istirahat. Lama banget ya, habis makan siang, sholat, baru jalan lagi. Nyalain jam setengah 1 guys, habis zuhur. Nah, nyalain setengah 1 ordernya juga nggak ada guys. Ordernya nggak ada sampai akhirnya dapet tuh jam 2 lewat. Itu juga in driver guys yang dapet guys, gokarnya nggak ada. Itu hujan lebat guys, jam 2 lewat berapa gitu ya, apa setengah 3 deh. Nah baru tuh pas jam 3 lewat guys saya nyalain gokar lagi tuh, habis selesaiin in driver baru main point sore tuh. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa tupo juga. Tuponya agak ini sih guys, agak telat sebenarnya. Tadi tuh dari orderan pertama sampai ke 6 itu poinnya udah 6.5 guys. Jadi tinggal 2 order lagi kan ya, harusnya ya. Itu baru jam setengah 7, setengah 7-an deh. Itu estafet semua guys orderannya guys. Dari orderan pertama sampai ke 6 tuh estafet semua. Karena poinnya udah 6.5, akhirnya saya nyalain hemat guys, biar cepet nih kan. Rencananya kan gitu biar cepet tuponya ya kan. Kan tinggal pego lagi, berarti kan 2 kali hemat udah kelar tuh kan. 75 75. Tapi ternyata jemputnya jauh-jauh hematnya. Emang masuk hemat, cuman jauh-jauh di cancel lah sama mereka. Dan akhirnya performa saya turun guys. Jadi saya tuh harus selesaiin 3 lagi biar performanya 90% penyelesaiannya. Aduh rusuh juga ya hemat ya. Tapi ya alhamdulillah juga akhirnya bisa tupo juga nih guys. Oke ya, kebanyakan basa-basi ya. Langsung aja kita lihat penghasilan saya hari ini ya guys. Tuh,
sekarang itu jam 20.47 guys. Ini lagi di pom bensin nih, mau ngisi bensin nih buat besok. Kita langsung lihat ya. Poinnya hari ini 1.150 guys. 12 dari 18 sudah selesai. Penerimaannya 78%, penyelesaiannya 93% guys. Ini order saranya tadi kepake ya, karena tadi dari Cibinong terakhir tuh order Poker Hemat dapat juga akhirnya ke ini nih, ke Tol Iskandar. Alhamdulillah ya. Terus untuk pendapatnya langsung aja ya. Pendapatan hari ini tuh 413 guys dari 12 order selesai. Kita lihat detailnya ya. Detailnya nih guys. Ordernya 301.600, insentifnya 111.500. Jadi totalnya 413.100. Nih guys. Tadi tuh order terakhir nih yang Tupo nih jam 20.08 nih guys. Ini order Sarah nih, hemat juga. Aduh. Tuh hemat. Nih hemat. Nih hemat. Jadi nyesain 4 hemat nih tuh. Nih guys, gara-gara ini nih 1, 2, 3 hemat. Jadi harus selesaiin 3 lagi, harusnya 2. Jadi 3, ya udahlah. Alhamdulillah yang penting Tupo ya guys. Oke guys, jadi segitu ya penghasilannya buat hari ini ya. Alhamdulillah ya. Sempat pesimis sih pagi tadi tuh orderannya langka banget, tapi ternyata pas hujan berkah banget ya, langsung nyamber terus tuh orderan. Ya mudah-mudahan bukan karena hujan aja ya orderan rame ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya guys. Sampai jumpa di video yang lainnya guys.